Berbagi kebahagiaan di bulan Ramadan, komunitas gerakan milenial berbagi atau gembira berkolaborasi dengan Rumah Amal Ukhuwah, memberikan bingkisan serta santunan kepada puluhan anak yatim yang ada di Kota Banjarmasin. Kegiatan ini merupakan agenda rutin komunitas gembira setiap bulan Ramadan. Santunan yang diberikan merupakan hasil donasi dari para donatur. Kegiatan ini juga dalam rangka memperingati milad ke-1 komunitas gembira. Panitia mengaku kegiatan ini bertujuan tak lain untuk memberi kebahagiaan kepada anak yatim dan duafa, mempererat tali silaturahmi semua anggota dan donatur yang turut berhadir, serta menjalin komunikasi dan interaksi yang positif. Harapannya agar semua jajaran komunitas selalu istiqomah dalam melakukan kebaikan dan mampu menjadi contoh untuk anak muda lain agar melakukan hal-hal yang bermanfaat. Kami dari Komunitas Gembira mengucapkan selamat hari milad untuk Komunitas Gembira yang ke-1 tahun. Semoga dengan adanya Komunitas Gembira, kita bisa bersinergi dan membangun manfaat untuk Kota Banjarmasin dalam kegiatan sosial di masyarakat. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Dan saya mewakili dari teman-teman gerakan milenial berbagi mengucapkan kepada donatur semua yang sudah ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Semoga gerakan milenial berbagi kedepannya lebih baik lagi dan lebih bermanfaat lagi untuk orang banyak. Selain berbagi kebahagiaan melalui santunan dan bingkisan, para anak yatim juga dihibur dengan fun game serta dongeng Islam yang disampaikan oleh Karata dari Yayasan Al-Zib. Para anak yatim ini juga diajak mengaji bersama, ditutup dengan syukuran dan berbuka puasa bersama. Tim Liputan, Duta TV, Banjarmasin.